Oke, sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di Bang Pes Channel. Dan di video kali ini yang akan saya bahas adalah cara untuk menampilkan jam analog dan jam digital di layar depan pada Android Infinix, khususnya untuk Infinix Hot 10 Play dan umumnya untuk semua HP Infinix. Dan seperti apakah cara-caranya, langsung saja kita simak ke video tutorialnya. Dan sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, pastikan sudah tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, untuk cara mengaktifkan jam analog dan juga jam digital pada layar depan di Android Infinix ini, kita tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun. Nah, di sini untuk cara masuknya atau cara mengaturnya, kita tidak perlu masuk ke menu pengaturan karena biasanya di menu pengaturan itu tidak akan tersedia ya, teman-teman. Oke, untuk caranya kita tekan dan tahan saja seperti ini. Alangkah lebih baiknya kita hapus saja dulu ya supaya teman-teman bisa lebih paham. Kita buang saja seperti ini. Kemudian kita tekan dan tahan pada layar bagian depan seperti ini. Kemudian kita pilih pada widget. Nah, di sini teman-teman silahkan cari saja logo dengan jam digital dan juga jam analog seperti ini. Ups, maaf, ini untuk cuaca ya. Kita cari lagi. Nah, di sini ada logo jam. Nah, seperti ini, kita geser sedikit. Ada logo jam seperti ini, kita pilih saja. Maka kita tampilkan pada jam analog. Dan kita juga bisa menambahkannya dengan jam digital. Seperti ini tampilannya. Nah, jika sudah, maka kita tinggal tekan saja atau kita ketuk satu kali. Maka di sini akan ditampilkan untuk tampilan jam analognya. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengubah ukuran pada jam analognya. Seperti ini kita tekan dan tahan. Kita pilih pada ubah ukuran. Dan kita scroll saja pada bagian icon seperti ini. Maka tampilannya akan semakin besar. Nah, jika sudah kita ketuk saja satu kali. Nah, jadi seperti itulah, maka kita akan menemukan atau melihat jam analog di tampilan layar depan pada Android Infinix ini. Oke, seperti itulah cara-cara untuk menampilkan jam analog di Android Infinix Hot 10 Play ini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka, share video ini supaya lebih bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih, see you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.